Terima kasih Yang Hormat Menteri. Okey, saya tak nafikan satu pegawai awam ini perlu perlindungan bila jalankan tugasnya, dan kita ni tak gugurkan Seksyen 45. Dan apa yang kita hendak minta ialah kita juga beri perlindungan pada industri dan juga pada orang awam. Jadi ini satu tambahan. 45A itu adalah panel untuk kenal pasti, untuk siasat jika siapa rasa pegawai berkenaan salah guna kuasanya. So we're not taking away 45. Perlindungan itu memang ada. Tapi kita wujudkan satu mekanisme untuk lindung juga hak orang awam. Dan saya rasa 45A ini kena dibaca bersama dengan 23A, di mana kuasa penangkapan tanpa warrant. Ya. 25 juga ini penggeledahan dan penindahan tanpa warrant. Ya. 27 saya ingat. 26 kuasa masuk premis dan juga menindak apa-apa pun benda, termasuk komputer, termasuk buku rekod. Jadi ini kuasa-kuasa macam ini di dalam 23, 25, 26 bersama dengan 45 yang beri kekebalan. Tiada boleh ambil apa-apa akta undang-undang. Saya rasa ini yang wujudkan satu situasi di mana kuasa pihak pegawai yang diberi kuasa itu begitu kuat, dan dia boleh, bukan semua orang lah, tapi boleh, dia boleh tekan pada pengkilang, pada peniaga untuk bayar dia. Jika kita mahu saya pakai kuasa saya, you bayar saya tiap bulan. Ini ada kemungkinannya. Jadi kita minta, kita tak buang 45, simpan dia untuk bagi perlindungan. Tapi juga kita mahu bagi perlindungan pada orang awam, untuk pengkilang, orang lain dalam industri itu. Itu saja. Saya rasa ini akan jadikan akta ini lebih imbang, lebih sempurna, ya, lebih mantap. Terima kasih. Terima kasih.